Mungkin kalau dilihat mudah ya. Sangat mudah. Nah, ini bisa kita lihat. Jadi kalau ngambil kepalanya itu jangan pas di sininya. Agak majukan mundur sini, jadi dia. Jadi hari ini guys, kita penggarapan jok Fish Air, ganti busa model Lotres dan ganti kulitnya model amplas polosan ya. Bahannya SBTech. Di anggarannya itu 250 total semuanya. Sedangkan untuk pembentukan busanya itu yang busa bekas dibikin seperti Lotres itu dananya 150. Dan untuk kulitnya yang SBTech itu kami hargai 100. Jadi total semua 250. Jadi ini joknya ditinggal ya. Jadi orangnya ini ke pasar dulu katanya, nanti setelah pulang dari pasar baru ngambil joknya. Ini kita lagi nego harga, menjelaskan harga berapa. Nah di sini. Oke guys, ikuti proses pengerjaannya mulai awal sampai selesai. Oke, terima kasih. Kita kedatangan lagi jok Poswan. Jok Poswan ini minta jok road press ya. Kalau busa barunya itu seperti ini. Nah, yang busa barunya seperti ini. Busa barunya seperti ini. Tadi dia datang minta seperti ini. Dia membawa kulitnya seperti itu. Terus dia minta model road press yang ada gantungan pajangan seperti ini. Jadi kita berhubung sudah ada stoknya, kita langsung ganti. Jadi sebelumnya itu kita buka dulu ini ya. Kita buka fibernya yang sudah dilengket di sini. Jadi kita nanti ganti fiber aja. Ini sebelumnya ini nanti dibikin lagi. Memakai busa bekas itu, jadi busanya itu jangan dibuang, kita olah lagi, jadi orang tidak nunggu lama. Nah seperti ini guys, mana buka tuh ya. Nah busa dia kan seperti ini. Nah nanti kita garap lagi busa ini menjadi seperti ini. Nah yang ini tadi punya kita, kita kembalikan sana lagi. Ini sana, ini buang kulitnya ini ya. Nah ini punya dia, ini kita pasang sini. Terus kita mal di bodinya. Jadi kalau untuk road trash ini harus dimal ya. Siapkan gunting sama pensil. Minta isi staples hari satu. Nah gitu ya. Kita pasukan kameranya dulu guys. Kita paskan kameranya dulu. Jadi di sini saya bisa nggak pakai busa ini? Oh bisa guys, bisa pakai kulit ini juga. Jadi buat kalian jangan lupa setengah lagi di sini dipotong. Nih setengah lagi dipotong ini, perhatikan ya. Lalu kita staples di sininya.
ini ambil as tengah juga sininya, kita mundurkan belakang sedikit. Ini kita staples sementara ya. Nah, terus ini kita ambil as tengah juga di sininya, kita garis di tengah malah. Nah, kita ambil tengahnya ini kita garis ya. Ini saya praktekkan tangan. Memang tidak kelihatan ya. Nah, kita garis untuk eksimasinya ya. Nah, ini. Bisa dilihat eksimasinya berarti dia di sini jatuhnya. Oke. Setelah itu kita staples lagi kiri kanannya ini. Jadi gitu ya kerjanya ya. Supaya apa? Mendapatkan hak siku. Nah, setelah begini kan kelihatan nih. Kita garis press aja. Nah, ini kan kelihatan ya apa namanya nih? Tulangannya di sini. Nah, kita ikuti garisnya. Apabila ketemu di ujungnya ini, kita belokkan ke dalam. Nih. Oke. Jadi kita menggunakan satu sisi aja. Terus kita buka. Ya, kita gunakan satu sisi aja. Kita buka lagi, kita potong. Ini lepas. Lepas tiga itu. Kita potong ya, kita lipat dua ini. Ambil as tengah lagi. Yang kita garis tadi, kita potong. Kita potong bisa press, bisa lebih, terserah kalian. Ya. Nanti suatu dijahit ini akan tertindas sendiri. Nah, yang saya masukkan tadi ini kita belokkan sininya. Kita ambil setengah lagi di sini ya. Nah, ini kita abaikan. Terus untuk tengahnya lagi ini, perhatikan. Ini kita naikkan sedikit di sini. Nah, kita potong sininya. Kita garis lagi manisannya ini ya. Nah, ini kan kelihatan nih tulangannya nanti nih. Kita tutup ini. Kita garis. Kira-kira aja ya. Nah. Terus ini nanti kita lipat, ini as tengah sudah ya, kita lipat dua dulu. Nah, ini dari kita lipat, kita garis, kita lebihkan 1 cm aja sininya. Di ujungnya ini kita belokkan sedikit. Nah, ini udah selesai ya, seperti ini. Bisa dilihat, seperti ini jadinya. Oke, seperti ini ya. Langsung kita jahit. Langsung kita jahit di sini. Kita cucuk dulu, guys. As tengahnya jangan lupa ini, kita ambil begini. Ini kita belokkan di sininya. Nah, kita ambil as tengah aja dulu, guys. Kita kunci dulu sedikit. Iya. Ini langkah-langkah 6 ya jarumnya ya. Kalau jarumnya nomor 2-3. Oke. Ini kita potong sisa benang tadi setelah kita kunci. Karena kita ngambil as tengah tadi ya. Jadi kita balik lagi sininya, tindes lagi yang kedua kalinya. Ini kita belokkan sininya ujungnya, iya. Nah, ini kan guys, bahan agak kaku nih. Kalau bahannya agak kaku itu kita potong di tikungannya sini ya. Nih. Kita potong tikungan sininya. Supaya nanti waktu bas belok dia enggak keriput. Nah. Ini salah satunya menghindari keriput begitu. Kita tindas lagi yang kedua kalinya.
ambil 5 mili aja ya, setengah senti aja jaraknya. Saya tetap menggunakan langkah 6 ini, jadi jangan gunakan langkah yang 8, jangan. Ya, mantap. Jadi ganti busanya tadi guys 150, kulitnya harganya 100, jadi 250 guys. Oke, udah selesai, kita matikan mesinnya, kita proses pemasangan di sini lagi. Nah, kalau buat ambilkan plastik itu, kalau buat kalian yang kurang licin, kamu berdiri ya. Ini kita kasih plastik ya, supaya apa? Supaya lembut tarikannya, enggak gampang keriput. Itu triknya kita kasih di sini ya, plastik kepalanya. Nah, untuk eksimasi pemasangannya, kita ambil asetengah di sini. Kita kunci sementara sini dulu ya. Kita ambil belakangnya lagi. Ini asetengahnya ini ya. Nah, ini asetengah harus on asetengahnya. Kita lipat. Terus kita bagi dua ini ya, tarik. Tariknya sedang-sedang aja. Oke. Nah, ini kan kepala agak miring nih, tinggal kita atur aja. Mau ke kiri atau ke kanan. Ya, mungkin kalau dilihat mudah ya. Sangat mudah. Nah, ini bisa kita lihat. Jadi kalau ngambil kepalanya itu jangan pas di sininya. Agak majukan mundur sini, jadi dia enggak kulup, ya, enggak copet kelihatannya. Jadi snapersnya itu jangan serakah, satu arah jangan. Kita harus bagi dulu supaya menghindari keriput tadi. Nah, ini kan masih keriput nih belakangnya nih. Ini nariknya tuh nggak usah kencang juga, jangan kendor, sedang-sedang aja ya. Oke. Belakangnya kita bagi dulu supaya hilangnya keriput. Nanti proses penggarapannya sama Om Ani itu, ada dua busa itu. Jadi utamakan dikunci dulu ya, dikunci kita bagi. Seandainya ada keriput nanti enak, enggak hancur kulitnya. Minta satu lagi kayaknya isinya, sampai sini ya. Nah, ini kan sudah kita kunci nih. Nah, terus cara patennya gini aja. Nah, karena sudah kita kunci, kita tinggal hanya meneruskan aja. Nah, itu gunanya dikunci duluan. Jadi ada yang kurang sedikit, tinggal meneruskan aja. Kalau kita langsung pasang, dia keriput. Bagiannya enggak rata gitu. Oke, tinggal depannya aja lagi ya. Nah, depannya ini kita bagi lagi. Nah, nariknya kira-kira ya, kiri kanannya juga kira-kira nariknya. Nah, bisa dilihat kan ini kurang center nih. Nah, ini kita buka lagi. Jadi setiap staples itu belum tentu langsung jadi. Nah, ini kita bagi lagi keriput tadi. Supaya hilang keriputnya, bagaimana caranya? Ya, dibagi. Intinya gini guys, kalau kita kerja rapi ya, kerja rapi. Nah, ini keriput nggak bisa nih, kita buka lagi sininya. Jadi yang habis di staples tadi itu belum tentu permanen ya, masih bisa dirubah. Nah, intinya kalau kita kerja rapi, orang sejauh ini, tempatnya jauh loh guys betulnya ini, mereka ini karena sudah merasa senang dengan kerjaan kita,
dia tidak akan ke tempat lain lagi. Tapi kalau kita dah pekerjaan kita jelek, orang cuma sekali aja. Nah, kata anggota saya itu jerah. Bisa dilihat seperti ini hasilnya. Ini kan ada bekas polpen pensil nih. Ini kita usap gini aja dia hilang, guys. Jadi untuk malnya tadi itu seperti itu ya. Oke, mungkin sekian dulu videonya. Oh ya, belum saya potong nih, guys. Kita potong dulu. Oh ya, itu ada orang lagi, guys. Itu, guys. Bilangnya yang bagus. Emitek 150. Enggak ada. Polosan aja. Yang adanya Carpero 100. Seratus, Om. Ya. Ya. Oke, guys, sekian dulu, guys, videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.